sekarang di mana? Pak ngapunten, Pak. Lah, sing sendang niko lho, Pak. Sendang nopo mawon? Sing niko. Namane Okulus Ndondong. Anaknya yang opernya. Astaga. Ngoten lho. Sampai sekarang enggak ada yang berani. Salam budaya, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya mereview di Senang Mati. Nah, ini lor, ada sebuah arca dapungan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Nah, kita mereview di sini. Asal wilayah Jombang. Ini tempat-tempat yang disakralkan. Kalau dibilang dulu, sendang itu tempat mandi. Ya loh, kalau keluar. Kita mereview di Sendang Mati ini. Ini ada Sendang Pompen, ini tulisannya Sendang Pompen. Ini banyak batu bata merah. Ini sendang ini agak unik lur, kayak seperti ada ikan apa? Kalau dibilang itu kayak tadi saya melihat ikan lili yang berbentuk seperti kepala manusia tadi. Nah, ikuti terus channel kami. Kita berada di sendang. Kita mereview di sini. Ini bentuknya tadi itu kayak kepala manusia. Kalau ada yang putih itu. Itu bukan lili. Ini tempat keramba. Kita diamkan kamera. Kita lihat bersama. Ini sendang ceritanya itu agak-agak unik ya. Terusnya kayak seperti dibilangnya itu seperti ular. Wah iya, itu tadi loh. Muncul ya, lihat sendiri seperti apa. Oh, seperti kepala manusia ya, ya ikan lilinya. Kalau bisa lihat sendiri, nah misternya kalau saya lihat bilang itu besar bahasanya lili yang ada di sini. Itu ada ikan seperti ikan apa itu, bumbur atau gimana itu. Nah, kita lihat. Nah, sendang ini jangan sekali-sekali apa memakan, memancingnya tidak boleh. Ini soalnya tempat-tempat yang sangat sakral. Nah, kita tadi menjumpai. Nah, kembali lagi. Nah, itu ada juga. Ini banyak pertiraan gunung, ini banyak sekali apa batu-batu merah. Juga banyak ikan-ikannya, ikan lele. Nah, itu tadi saya menjumpai ikan yang berkepala manusia, ikan lele yang berkepala manusia. Ternyata itu mitos atau apa itu tadi. Pak, mriki kan enten apa nggih kata sendange, nggih kata ulame, Pak. Nah, kanan katanya kawasan sini tuh ada lele yang berkepala manusia.
itu mitos atau fakta, Pak? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Berarti lele cuma sekedar mitos. Lele itu ada, cuma melarang. Oh, melarang. Lele, ya, bukan melarang, bukan tapi berkepala, Pak. Enggak, kepala juga, kepala itu sama ekor kalau peri itu. Ragam, berarti enggak ada tempatnya makan, enggak ada. Itu katanya lele truno dulu. Lele truno? Lele truno. Di sekarang hilang kemana, kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Tahu kan kok. Oh gitu. Di situ tempatnya. Asalnya, oh di situ. Ini kan yang dikasih orang-orang enggak apa-apa diambil, kalau di sini enggak boleh. Oh, yang sini tidak boleh, Pak. Enggak boleh, ini alami enggak boleh. Oh. Jadi masih pembersihan tiap tahun diadakan pembersihan. Oh, berarti di sini tempatnya lele truno, Kak? Lele truno, lele apa? Jawa pokoknya sing asin. Bukan lele. Lele ini kan lele ingon. Lele ingon. Lah gede, Pak. Iman kok. Jumbo. Pak, seperti kepala manusia, Pak. Gimana, Pak? Kalau dilihat dari segi Tahu loh, saya tadi lihat loh, Pak. Iya, yang besar itu. Kayak kepala manusia hidup gitu loh, Pak. Saya menjingkat ya. Ada yang besar itu, nah itu kan. Tak saking besarnya gitu, Pak. Ya mungkin besarnya itu. Dulu ada sih besar lagi sudah meninggal. Cuma mitosnya bukan kepala manusia, nah, yang ada lele truno. Lele truno. Yang truno di sini dulu. Ini lele kasihan orang-orang. Oh kasih gitu. Yang asli sini masih. Oh, di sini loh. Enggak ada, Pak, yang berani. Tidak boleh dipancing, Pak. Alasannya? Orang-orang nggak berani, dulu itu sudah ada waktu pembersihan ada yang ambil. Ah? Itu anaknya yang tadi ada, opernya. Astaga. Ngotot, Pak. Sampai sekarang nggak ada yang berani. Berani. Maupun kecing maupun apa, kalau tiap tahun kan dipembersihkan berapa kurang tiga kurang. Berarti mitosnya betul ya, Pak? Memang masih dikeramatkan ya, Pak, tempat betul. Sini? Keramat semua. Makanya. Berarti tidak berani satupun orang mengambil, Pak? Tidak ada. Pak, ambil batu apa enggak, Pak? Soalnya takutnya ada orang dulu, ya orang jalan-jalan ada batu putih di sini, batu biasa ya. Diambil akhirnya mengembalikan ke sini lagi. Katanya diparani orang terus. Akhirnya dikembalikan sini lagi aman. Nah, sekarang gimana, Pak? Ngapunten, Pak. Lah, sing sendang niko lho, Pak. Sendang nopo mawon, Pak? Putih. Sing niko. Ono namane kono sendang condong. Pak, ngapunten, asmane jenengan wae sinten, Pak? Mbano. Mbano. Iki aku ngrepu nang kene lur. Ah, aja lali kok subscribe, like, comment, share nang ngene channel iki ne. Channel iki jenenge Ki Mbah Meong. Ki Supo apa? Ah, iku Ki Supo jarine. Pak, niki tasik dilindungi iki, kali balai pelestarian. Yo terus aja dijaga, mlane dikai jurupi jupel iki wong loro. Sinten mawon? Kula kali Badri. Nggih. Pak Badri, yo koperasi ngure karo gokol. Kene kerjane tengah hari, Pak, mulai ngalir. Oh, ngerti. Jadi ngelak nyapu-nyapu. Pak, ada apa patung itu baru atau? Ya mungkin itu lama, cuma di sini baru. Berapa tahun dah? Oh, gitu. Cuma itu putus-putus dulu. Kan, tunjangan-tunjangan trek kan ketibaan, kancar-kancar kan. Oh, gitu. Nanti saya sambung lagi. Berarti Balai Pelestarian Cagar Budaya itu tidak melindungi sebuah patung itu, bukan ya, Pak? Melindungi. Oh, tetap melindungi ini. Ya, semua tempat ini, Pak, ya? Yang seluruh ada tempat ini. Ya. Dilindungi semua ya. Semua dilindungi, makanya tidak boleh makan degai juru pelihara lur kan Joko jamam. Oh gitu. Jo narik kerjakan apa tuh tanggung jawab. Pak, matur nuwun nggih.